Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidinil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ahli sidqi wattuqa wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'i tabi'ihim ulil almi wal nuha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Sadaqallahul Azim. Saudara-saudara pemirsa Padang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tarhib Ramadan dan kita beri judul Marhaban ya Ramadan. Umat Islam di seluruh dunia akan kedatangan tamu, dan tamu ini bukanlah tamu yang hanya satu, dua atau tiga hari saja, tetapi tamu ini akan mendatangi orang yang beriman selama satu bulan penuh, baik 29 ataupun 30 hari. Maka tamu ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis diberi nama dengan Ramadan. Ramadan memiliki makna membakar. Ini berarti bahwa Ramadan datang untuk membakar semua dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan seorang hamba, sehingga dengan dibakarnya dosa dan kesalahan itu, maka dia akan terbebas dari dosa dan kesalahan itu, dan pada akhirnya akan menjadi fitrah kembali. Justru itu nanti di akhirat, di saat orang lari dari daripada saudaranya, dari anak dan istrinya, dari ibu dan bapanya, karena mereka disibukkan untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka masing-masing, mencari amal yang dapat membantunya, dan juga mencari dosa-dosa orang lain yang dapat membantunya. Maka di saat sibuk seperti itu, maka ada satu pintu di dalam surga yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Pintu ini dia akan menyeru dengan ungkapan Aina Sha'imun, mana orang-orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa akan berdiri dan dia akan masuk ke dalam surga, dan pintu itu ditutup ketika semua orang yang berpuasa itu sudah memasukinya. Cuma orang yang berpuasa ini adalah orang yang berpuasa yang tertentu. Justru itu, maka kedatangan Ramadan ini perlu diisi dengan amalan-amalan yang baik dan benar. Antara amalan-amalan yang perlu dilakukan dalam Ramadan adalah sesuai dengan surah Al-Baqarah 185 itu adalah, pertama, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Maka amalan yang pertama yang kita lakukan adalah tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Yang kedua, faman syahida minkumus syahra falyasum. Amalan yang kedua yang dilakukan adalah dalam Ramadan ini adalah melakukan atau melaksanakan ibadah puasa. Dan yang ketiga adalah amalan yang perlu juga dilakukan selama Ramadan adalah iftar, memberikan perbukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Walaupun orang yang berpuasa ini bebas, baik kaya maupun miskin, tetapi diutamakan diberikan perbukaan untuk orang-orang yang fakir, miskin, anak yatim, dan lain-lainnya.
Bagi orang yang memberikan perbukaan ini, maka dia akan mendapatkan pahala ganda, pahala dia berpuasa, dan pahala memberikan iftar bagi orang-orang yang berpuasa. Maka marhaban itu berarti rahbah, dada kita lapang ketika menerima tamu bernama Ramadan, tetapi kelapangan itu perlu diisi dengan amalan-amalan yang benar dan baik serta indah yang kita kenal dengan amal-amal yang salih. Semoga dengan datangnya Ramadan ini menambahkan kualitas kepribadian kita dan kita mencapai derajat Muslim yang muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.